Dalam Frog VLE, aplikasi kalender membenarkan anda untuk menempah dan mengurus semua aktiviti dan temu janji anda. Anda boleh berkongsi kalender anda dengan pengguna VLE yang lain dan juga menghasilkan pelbagai kalender untuk dikongsi bersama pengguna guru yang lain. Untuk mengakses kepada kalender anda, anda perlu klik pada aplikasi kalender yang terletak di Frog Toolbar. Kalender akan terpapar pada tertingkap yang baru apabila anda berbuat demikian. Aplikasi kalender terbahagi kepada tiga bahagian utama, menu atas, menu kiri dan tertingkap kalender utama. Dalam video ini, kita akan fokus kepada tertingkap kalender utama. Untuk menempah temu janji dalam kalender, klik dan seret ke bawah hari dan masa mula dan lepaskan pada hari dan masa akhir tempahan anda. Sebaik anda melepaskan butang tertikus anda, tertingkap baru akan muncul pada skrin. Ia membenarkan anda mengubah masa dan tarikh sekiranya masa dan tarikh tersebut tidak betul. Langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah memberi tajuk kepada temu janji anda. Seterusnya, tukar masa start dan end dengan klik pada berbutang tersebut. Paparan tertingkap akan membenarkan anda menukar masa dan tarikh. Pilihan temu janji sepanjang hari juga boleh dilakukan dengan klik pada kotak semak All Day. Anda juga boleh meletakkan nota di dalam temu janji dengan hanya klik pada tertingkap note dan anda boleh mula meletakkan nota anda. Sekiranya anda ingin menjemput pengguna-pengguna lain kepada temu janji anda, anda perlu klik pada Invitations. Masukkan tiga huruf pertama nama pengguna yang anda ingin jemput dan senarai nama pengguna yang sepadan dengan kriteria anda akan muncul di People tab. Untuk menjemput pengguna tersebut, klik Add. Nama mereka akan terpapar pada Invitees List. Selepas anda klik nama mereka untuk menambah sekumpulan pengguna, klik pada tab Groups dan ikut arahan sebelumnya sama seperti menambah pengguna. Option kalender membenarkan anda memasukkan temu janji ke dalam kalender pilihan anda. Sebaik sahaja anda berpuas hati pada tetapan tersebut, klik OK dan seterusnya klik Create Events. Untuk memadam temu janji dalam kalender, klik pada temu janji yang anda ingin padam dalam kalender anda. Seterusnya, klik pada butang delete pada tertingkap yang terpapar. Klik delete semula pada kali kedua dan entry kalender anda akan terpadam. Aplikasi kalender membenarkan anda untuk mengenal pasti entry dalam kalender dengan memilih warna yang berbeza pada setiap kalender. Sistem VLE secara automatik akan memperuntukkan warna kepada setiap kalender, tetapi anda diberi pilihan untuk menukarkannya. Untuk menukar warna kalender anda, klik pada kalender yang anda ingin pilih di bawah My Calendar atau Others Calendar dan pilih Set Color pada paparan yang terkeluar. Color Picker akan muncul pada skrin anda dan klik pada warna yang diingini dan seterusnya klik OK. Anda akan menyedari warna kalender tersebut telah bertukar dan kesemua temu janji dalam kalender tersebut akan mempunyai warna yang sama. Kalender baru boleh ditambah ke dalam aplikasi kalender untuk pengurusan aktiviti-aktiviti yang lain seperti kelab ataupun kelas tambahan. Untuk menghasilkan kalender baru, klik Add di bawah My Calendar di toolbar kiri. Di sini, anda perlu memberi nama baru kepada kalender anda. Deskripsi kalender dan menetapkan hak penggunaan kepada pengguna lain. Anda akan diberi tiga pilihan ketika menetapkan hak penggunaan kalender iaitu Restricted, bermaksud kalender ini hanya dapat diakses oleh anda. Public, bermakna semua pengguna dalam VLE dapat melihat kandungan kalender tetapi tidak boleh mengubah kandungan kalender tersebut. Dan Shared, bermaksud hanya pengguna-pengguna yang diberi hak boleh mengakses kalender tersebut. Apabila anda telah memilih option yang tersenarai, klik butang Create Calendar. Untuk mengubah suai tetapan pada kalender anda, klik pada kalender yang anda ingin ubah suai di bawah My Calendar di toolbar kiri dan seterusnya klik Calendar Setting. Di sini,
anda boleh menukar nama dan deskripsi kalender tersebut, memadamkan kalender tersebut dan menentukan bagaimana dan kepada siapa yang kita ingin berkongsi kalender tersebut. Untuk berkongsi kalender dengan pengguna VLE yang lain, klik butang Invite People to Share This Calendar di bawah Share with Specific People. Selepas itu, masukkan 3 huruf pertama pengguna yang anda ingin berkongsi dan senarai pengguna yang sepadan dengan kriteria kecaran anda akan muncul di tab People. Untuk menambah pengguna yang dicari oleh kita ke dalam senarai jemputan anda, klik Add. Nama pengguna tersebut akan muncul pada Invitees List. Untuk menambah kumpulan pada senarai temu janji, klik pada tab Group dan ikut arahan sebelumnya sama seperti menambah pengguna. Sebaik sahaja anda berpuas hati pada tetapan tersebut, klik OK dan butir-butir mereka terpapar di bawah option Share with Specific People. Dalam senarai tersebut, anda boleh menukar hak penggunaan pada kalender anda. Anda diberi 2 pilihan. Read bermaksud pengguna hanya boleh melihat kandungan kalender dan admin bermaksud pengguna diberi hak untuk ubah suai kalender anda. Klik OK pada sudut kanan bawah menu untuk menyimpan tetapan anda dan klik OK semula untuk kali kedua.